Petugas PBK Kota Bengkulu dibantu warga Kelurahan Bentiring Permai pada Minggu pagi mengamankan ular piton berukuran cukup besar, yakni panjang sekitar 4 meter. Ular ini diamankan karena sering memangsa ternak peliharaan warga setempat. Dikatakan Rudiansyah, ular piton tersebut sempat menginap di garasi rumahnya yang kebetulan banyak tumpukan kayu. Rudi dan warga kemudian menghubungi petugas PBK Kota Bengkulu dan langsung ke lokasi melakukan pencarian. Setelah beberapa menit berjibaku, akhirnya petugas dan warga berhasil mengevakuasi ular tersebut. Rudiansyah menegaskan, sebelum ular piton ini ditangkap, ternak milik warga khususnya unggas kerap menjadi sasaran empuk ular terpanjang di dunia ini. Biasanya di belakang situ makan ayam, makan bebek. Oh, memang sering makan bebek belakang. Makan ayam, makan bebek. Tapi tadi malam itu secara tiba-tiba itu langsung dari seberang situ, seberang sini, dilihat sama orang itu tadi tak pernah dikejarnya orang, pulangnya lari sini. Itulah pagi-pagi langsung dievakuasi. Sementara itu, Kadis PBK Kota Bengkulu Yuliansa menghimbau apabila ada mengalami kejadian serupa ataupun perlu bantuan PBK Kota, segera menghubungi call center PBK Kota Bengkulu di nomor 0811 7351 113. Rendra Aditya Gunawan, RBTV melaporkan.